Assalamualaikum ding sanak saberitaan. Ngaran ulun Ibnu Sinasam, asli Banjarmasin, tapi di Banjarmasin itu di kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai, Kecamatan Pandawan, Desa Jatuh. Karena ulun orang Banjarmasin, ulun pakai bahasa Banjar, yaitu bahasa yang dipakai sehari-hari di daerah Banjarmasin. Di Banjarmasin itu agamanya mayoritas Islam, walaupun ada juga yang lain-lain. Untuk suku di Banjarmasin itu di Kalimantan Selatan itu ada dua, yaitu suku Dayak dan suku Banjar. Tapi ulun di sini campuran sebujurnya. Mama suku Dayak, abah suku Banjar. Tapi mun sehari-hari pakai bahasa Banjar. Di Banjar itu di Kalimantan Selatan itu daerahnya terkenalnya kan sungai. Tapi sebujurnya kada sungai aja. Ada juga gunung, bukit lah, mun kami menyebutnya itu bukit lain gunung bang, ngerti tinggi bener lawan sungai. Nah, ada jari orang lo, kau membedakan orang bukit lawan orang sungai dari cara berjalannya. Pertama, orang bukit, orang Dayak biasanya. Mun orang bukit tuh nya berjalan ke jalan ganal gin, ke pasar ke manakah. Kada mau nya berjalan tuh berdua seiringan di jalan tuh pastinya seorangan-seorangan. Karena apa? Karena nya mahir di jalan halus, jalan setapak itu nah, di jalan gunungnya itu. Namun orang sungai membedakannya lawan orang gunung, munnya berjalan tangannya tuh gupai menggoyang-goyang, karenanya mahir mengayu cukung. Namun orang Banjar itu pekerjaannya rata-rata petani, beruma, beladang. Ada juga nang bakabun, kabun gatah, kabun lombok, kebun tomat yang lain-lain, tapi kebanyakannya berumah aja. Jarang yang jadi nelayan, kayak itu. Cuman wah ini maras buahan warga Banjar ini. Pertama, gara-gara tambang. Gara-gara tambang itu tanah rusakan. Kedua, gara-gara kebun kelapa sawit. Gara-gara kebun kelapa sawit itu, kebun kelapa sawit itu minum benernya ke banyu. Jadi habis banyu tuh agan kebun-kebun itu aja. Agan warga tuh kada dapat lagi, jadi kekaringan kebun tuh kali. Mun di Banjar, makanan yang terkenal tuh yaitu ketupat kandangan. Lawan soto Banjar. Jadi mun ke Banjar, Kalimantan Selatan harus sarasai dua tuh. Sebut pertama ketupat kandangan lawan soto Banjar. Apalagi mun memakannya di pasar terapung. Di atas jukung. Tapi harus tahan pang di banyu, ini gelombang tuh mau tekanan kada tahan, mau muntah. Nah, selain makanan, di Banjar itu terkenal yaitu Martapura. Martapura itu pasar batu, pusat batu. Ada batu akik, sebenarnya itu lengkap. Lawan batu intan berlian banyak juga. Nah, selain itu, munang khas lagi, mun kayak di Jawaan ada Jawa batik. Macam-macam batik di Jawa, mun di Banjar itu ada kain juga yang kayak batik. Motif kayak itu ngarannya sasirangan. Nah, nunggu pakai ini motifnya nah. Motif kayak ini sasirangan ngarannya. Mungkin itu aja dari ulun lah, nang kau dikisahkan satu mat saja yang berkisah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.